bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده إخواني في الله حفظكم الله جميعا إن شاء الله تعالى mulai pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang dulu pernah kita baca, yaitu terhadap kitab yang sangat mulia dan bagus mengenai tafsir Al-Quran, yang mana kitab ini dikenal dengan At-Tafsir Al-Muyassar, yang dikarang atau dikumpulkan oleh beberapa para ulama, namun berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diberikan rekomendasi oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Sekarang atau pelajaran yang terakhir kita ambil adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, yaitu mengenai keadaan orang-orang kufar yang mereka menisbahkan, atau dari kalangan orang Yahud menisbahkan bahwasanya ilmu sihir itu sumbernya adalah Nabi Sulaiman. Jadi mereka mengatakan yang mengajarkan ilmu sihir itu adalah Nabi Sulaiman. Namun itu semuanya hanyalah tuduhan. Dan bahkan dua malaikat yang datang dan turun di sebuah negeri, Babil, yaitu malaikat Harut wa Marut, Harut wa Marut, dua-duanya ketika datang itu bukan mengajarkan sihir kemudian mereka agar belajar dan menimba ilmunya, tidak. Namun tujuannya datang mengajarkan ilmu sihir tersebut adalah fitnah, itu ujian, menguji mereka. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja kami ini adalah fitnah, yaitu ujian, menguji kalian, maka kalian jangan kufur. Berarti yang dipahami, kalau seandainya kalian atau mereka orang-orang ini belajar sihir, berarti kufur. Nah, karena kedua malaikat tersebut mengatakan apa? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja kami adalah fitnah, ujian. Nah, menguji kalian, maka jangan kalian kufur. Jangan kamu kufur. Berarti kalau belajar ilmu sihir, kufur. Paham ini ya? Nah, merupakan kekufuran itu. Jadi penisbahan mereka kepada dua malaikat, atau kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwasanya ilmu sihir itu datangnya atau munculnya adalah barakallahu fikum dari Nabi Sulaiman dan yang semisalnya, kemudian juga mereka menisbahkan ilmu sihir itu kepada dua malaikat yang mengajarkan, itu tidak tepat. Barakallahu fikum. Karena disebutkan dalam tafsir yang sudah kita lewati barakallahu fikum pada ayat yang 102, yaitu ketika turunnya dua malaikat Harut wa Marut di sebuah negeri atau sebuah tempat nama Babil di daerah Irak ya. Barakallahu fikum, itu tujuannya bukan untuk semata-mata agar belajar ilmu sihir gitu, enggak. Namun tujuannya adalah imtihanan wabtilaan. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Berarti kalau orang-orang atau mereka yang belajar ilmu sihir, kufur gitu, kekufuran. Tapi kalau mereka menahan dan tidak belajar ilmu sihir, berarti itu keselamatan. Seperti itu. Zahir daripada ayat yang sudah kita sebutkan. Naam innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja kami adalah ujian untuk menguji kalian dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kamu kufur. Naam, jangan kamu kufur. Sekarang ayat yang berikutnya barakallahu fikum, ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Kalau seandainya mereka, itu orang-orang Yahud, mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin bahwasannya pahala atau ganjaran yang bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik, itu seperti itu. Kalau seandainya mereka mau beriman, dan kalau seandainya mereka mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ganjaran atau pahala yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih bagus.
Naam, laukanu ya'lamun. Kalau seandainya mereka mengetahui. Tafsirannya, qala al-mufassirun, walau anna al-yahuda amanu wa khafu Allah la ayqanu anna thawaballahi khairun lahum min as-sihri wa mimma tasabuhu bihi. Law kanu ya'lamuna ma yahsul bil imani wa taqwa min as-thawabi wal jazai ilman haqiqiyan la amanu. Perhatikan di sini, kalau seandainya orang-orang Yahud mereka itu beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan yakin dan kemudian mereka yakin bahwasannya pahala Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik untuk mereka daripada sihir, daripada ilmu sihir dan daripada apa yang mereka hasilkan dari ilmu sihir tersebut. Laukanu ya'lamuna, kalau seandainya mereka mengetahui, ma yahsulu bil iman, apa yang dihasilkan daripada keimanan wa taqwa dan ketakwaan, minas thawabi wal jaza, berupa pahala dan juga balasan, ilman hakikian, ya, dalam artian mereka mengetahui dengan ilmu yang hakiki, dan ilmu yang sebenar-benarnya, la amanu, niscaya mereka akan beriman. Kalau tahu ya, laukanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui dengan pengetahuan yang pasti, yang hakiki, yang benar, nah barakallahu fikum, niscaya mereka beriman. Namun yang namanya orang Yahud itu terkenal mereka itu orang yang membangkang, punya ilmu tapi tidak mau beramal, sehingga mereka digelari dengan orang-orang yang maghdhub, ya kan, maghdhubun, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Nasara sebaliknya, orang-orang Nasara mereka beramal tanpa ilmu, sehingga mereka digelari dengan ad-dhalun, orang-orang yang sesat. Na'am barakallahu fikum waliyadzubillah. Dan juga terkenal orang-orang Yahud itu memang kegiatan mereka atau kerjaan mereka seringnya membunuh para nabi, membunuh para nabi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengenai hal tersebut. Na'am laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Naam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah taala itu fakir dan kami yang kaya. Bayangkan. Jadi mereka mengatakan Allah itu fakir, orang-orang Yahud mengatakan kami yang kaya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan sanaktubu ma qalu. Kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan. Wa qatlahumul anbiya, dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Dan itu memang kegiatan mereka ya. Na'am barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Allahul musta'an. Mereka senantiasa berambisi untuk menghabisi nama para nabi. Na'am barakallahu fikum, dan juga mereka terkenal membangkang, tidak mau mendengar dan tidak mau taat. Kita lihat berikutnya, ayat yang berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndurna wasma'u walil kafirin 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Ra'ina itu perhatikanlah kami. Tapi ra'ina di sini yang diinginkan mereka adalah dari kata ra'una, yang artinya amat bodoh sekali atau bodoh sangat gitu. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengatakan di hadapan Rasulullah atau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Perhatikanlah kami. Wa qulu ndurna, namun ucapkanlah dengan sopan, ndurna. Perhatikanlah kami. Artinya sama. Artinya juga sama. Nah, barakallahu fikum. Wasma'u, dan dengarkanlah kalian. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir adalah azab yang pedih. Kita lihat tafsirannya di sini. Qala al-mufassirun, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu lirrasul Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengucapkan kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'ina, ay ra'ina sam'aka. Nah, perhatikanlah kami. Nah, barakallahu fikum, atau pendengaranmu, fafham anna, pahamilah dari kami, wa afhimna, dan berilah kami pemahaman. Jadi seakan-akan itu menganggap Nabi Muhammad itu bodoh itu loh. Paham tidak? Naam, karena diambil dari kata naam ar-ru'unah, yaitu kebodohan yang sangat gitu. Naam, Allahu musta'an. Li'anna al-yahuda kanu yaquluna halin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena orang-orang Yahud dahulu mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Yalbuna al-sinatahum biha,
mereka menjulurkan lisan-lisan mereka dengan lafaz tadi itu. Ra'ina, nah seperti itu. Yaksuduna sabbahu wa nisbatahu ila ra'unah, ya kan? Nah, mereka menginginkan celaannya atau mencela Rasulullah dan menisbahkan dengan ucapan ra'ina tadi nam kepada ar-ra'unah. Yani ar-ra'unah ini. Ar-ra'unah adalah apa? Adalah kebodohan yang sangat. Naam. Wa qulu, namun ucapkanlah ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, badalan minha, sebagai pengganti lafadz ra'ina ungdurna. Artinya sama, cuman lebih sopan dengan lafadz ungdurna, karena ra'ina ini bisa jadi maknanya lain, karena yang mereka inginkan dari kata ra'una tadi itu yaitu kebodohan. Jadi seakan-akan menuduh Rasulullah itu loh. Rasulullah itu bodoh, enggak bisa memahamkan itu. Allahu musta'an. Kita lihat sini, badalan minha, pengganti daripada lafadz ra'ina tadi ungdurna, pakai lafadz ungdurna. Ai ungdur ilaina wa ta'ahadna, dan lihatlah kepada kami atau perhatikanlah kepada kami. Nah, perhatianlah kepada kami. Wa hiya tu'addil ma'na al-matlub nafsah. Padahal nah yang kedua ini juga menghantarkan kepada makna yang diinginkan itu sendiri. Maknanya sama. Paham ya Mas? Maknanya sama cuman beda lafadznya. Cuman kalau ungdurna kan maknanya tidak lain melainkan apa? Positif di situ. Tapi kalau ra'ina, nah barakallahu fikum, yang mereka inginkan dengan lafaz tersebut adalah cacian dan makian. Menisbahkan kepada ar-ra'unah. Nah, kebodohan yang sangat. Wasma'u ma yutla 'alaikum min kitabi rabbikum wafhamu, dan dengarkanlah oleh kalian apa yang dibacakan kepada kalian dari kitab Rabb kalian. Wafhamu, dan pahamilah. Walil zahidina 'adzabun muwajjah, dan bagi orang-orang yang menentang adalah azab yang menyakitkan, yaitu azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menentang enam syariatnya atau menentang rasulnya. Naam. Kita tutup yang terakhir di sini, apa yang diangan-angankan atau apa yang dibenci oleh orang kufar, nah dari kalangan ahlul kitab dan orang musyrikin, mereka tidak suka kalau seandainya diturunkan nah barakallahu fikum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kitab, enggak suka. Pengennya biar kitab itu turun kepada nabi mereka itu loh, Nabi Musa alaihi salam. Nah, kita lihat sini, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ayat yang ke-105 ini. Assalamualaikum. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-105 ini, ma yawaddul ladzina kafaru, orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan orang-orang musyrikin, mereka tidak suka, tidak cinta, yawaddu yuhib, mereka tidak suka, mereka tidak senang, nan ayunazzala alaikum, untuk diturunkan kepada kalian min khairi min rabbikum, nah diturunkan kebaikan berupa Al-Qur'an atau ilmu kepada kalian tuh mereka enggak suka. Pengennya apa? Jangan turun kepada Rasulullah dan umatnya, jangan. Tapi turunnya kepada Nabi Musa alaihi salam. Allahu musta'an. Kita lihat sini, padahal wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha, padahal Allah Subhanahu wa taala itu mengkhususkan dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Qala al mufassirun, berkata ahli tafsir di sini, ma yuhibbul kuffar min ahli kitab wal musyrikin, orang-orang kufar dari kalangan ahli kitab dan musyrikin, mereka tidak senang, mereka tidak cinta, nah tidak senang gitu, tidak senang kalau apa, ayyunazzala alaikum adna khairin min rabbikum, kalau seandainya turun pada kalian kebaikan yang paling rendah saja mereka enggak suka. Nah, baik itu berupa Al-Qur'an au ilman atau ilmu, au nasran atau pertolongan, au bisyarah atau kabar gembira, enggak suka mereka. Padahal apa? Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha min ibadihi bin nubuwati war risalah. Padahal Allah Subhanahu wa taala namun khususkan dengan rahmatnya kepada orang-orang yang Allah taala kehendaki dari kalangan hambanya berupa kenabian dan juga kerasulan atau rasul. Naam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum naam diberikan dua keutamaan yang sangat besar, yaitu kenabian dan juga kerasulan. Kenabian dan juga
kerasulan. Rasulullah diangkat menjadi nabi ketika berumur 40 tahun. Kemudian setelah itu beliau berdakwah di Mekah, barakallahu fikum, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, hingga barakallahu fikum ketika kurang lebihnya 10 tahun. Setelah itu barulah meninggal di antaranya Khadijah bintu Khuwailid dan juga Abu Talib pamannya. Untuk hiburan dalam rangka tasliyah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadilah kisah apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, perjalanan malam hari dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik apa? Naik apa, Pak? Naik mobil. Apa? Naik buruk. Naik buruk. Buruk itu apa? Buruk itu hewan bukan? Naik buruk. Buruk itu apa? Kurang-kurang dikit lagi, kurang dikit lagi. Buruk itu disebutkan dalam sebuah hadis, barakallahu fikum, fawqal himar dunal baghl. Fawqal himar dunal baghl. Jadi dia itu besarnya lebih besar daripada keledai, namun di bawah baghl. Baghl ini baru perkawinan antara kuda dengan keledai. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi bentuknya kayak apa? Wallah alam yang jelas, perkawinan antara barakallahu fikum yang jelas, bentuknya dia lebih besar daripada keledai, dan lebih kecil daripada baghl. Pertengahan itu. Baghl itu hewan perkawinan antara kuda dengan keledai tadi. Barakallahu fikum, seperti itu. Dan jalannya cepat sekali. Jadi sekali jalan langsung sejauh mata memandang itu. Dari mana? Dari Makkah ke Palestina. Oleh karena itu, barakallahu fikum, karena kejadian ini nyata, bukan mimpi. Setelah Rasulullah pulang, orang-orang kufar Quraisy pun apa? Marah-marah dan mengingkari. Enggak benar nih, enggak mungkin. Masa dari Makkah ke Palestina cuman semalam saja? Akhirnya apa? Mereka berkumpul untuk istilahnya apa? Barakallahu fikum, minta tanggung jawab kepada Nabi Muhammad ini. Benar enggak kamu seperti ini? Kalau kamu yang benar, barakallahu fikum, benar kamu datang ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, tunjukkan kepada kami sifat-sifatnya bagaimana. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan di depannya gambaran-gambaran sifat-sifat yang ada di sekitar Palestina atau Masjidil Aqsa tersebut. Disebutkan oleh Nabi Muhammad semuanya. Akhirnya kufar Quraisy pun apa? Adapun yang dikabarkan Nabi Muhammad itu benar. Namun kita tetap enggak percaya. Bayangkan itu. Orang kufar Quraisy tetap enggak percaya. Namanya kufar Quraisy seperti itu keadaannya. Itu kisahnya Isra Mi'raj, perjalanan malam hari dari Makkah ke Palestina, ke Masjidil, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari barakallahu fikum wa hafizakumullah, di Masjidil Aqsa sebelum naik ke langit yang tujuh, beliau menjadi imam, salat dua rakaat menjadi imam, makmumnya adalah para al-anbiya ul-mursalin. Perkara yang mungkin terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik ditemani oleh malaikat Jibril. Setiap kali atau setiap sampai pada langit yang pertama sampai langit ketujuh disambut oleh barakallahu fikum segenap para nabi yang ada di situ. Ditanyakan, siapa kamu? Aku adalah Jibril. Siapa yang bersamamu? Yang bersamaku adalah Rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai langit yang ketujuh. Mulai dari situlah barakallahu fikum ritual-ritual diantaranya diwajibkannya sholat lima waktu. Sebelumnya dulu belum. Dulu 10 tahun dakwah di Mekah itu dakwah tauhid. Mendakwahkan tauhid la ilaha illallah. Kemudian ketika barakallahu fikum setelah 10 tahun terjadinya kisah Isra Mi'raj, barakallahu fikum, ketika sampai di langit yang ketujuh diantaranya apa? Diwajibkannya sholat 5 waktu, semula 50 kali dalam sehari semalam. Akhirnya turun ketemu Nabi Musa alaihissalam, umatmu tidak akan mampu, minta keringanan. Akhirnya naik lagi minta keringanan sampai diperingan sehari semalam 5 kali. Barakallahu fikum, itu seperti itu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ma'ruf. Barakallahu fikum. Setelah itu Rasulullah balik ke Mekah, kurang lebih beliau melakukan sholat di Mekah 3 tahunan. Genap berarti berapa? 13 tahun. Setelah itu barulah banyak gangguan dan juga banyak rintangan dari kufar Quraisy ingin membunuh Rasulullah, memberikan ultimatum dan semisalnya. Akhirnya disyariatkan hijrah. Hijrah dari Mekah ke
ke Madinah, na barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah pun langsung hijrah. Namun sebelumnya para sahabat sudah hijrah terlebih dahulu, ya, dalam artian berangkat dulu ke Madinah. Rasulullah diantaranya bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ditemani oleh beliau, nah, sahabat yang setia. Kemudian di Madinah beliau juga berdakwah tauhid, dan juga disyariatkan di Madinah zakat, puasa, haji di Madinah semuanya, dan syariat-syariat yang lainnya. Nah, kemudian setelah genap 10 tahun di Madinah, datanglah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari 40, kemudian 13, kemudian tambah 10, berarti berapa? 63 tahun. Beliau wafat ketika umur 63 tahun. Nah, barakallahu fikum. Dan umur beliau ketika wafat dengan umur Abu Bakar Siddiq ketika wafat, dan dengan umur Umar bin Khattab ketika wafat, umurnya sama. Sama-sama 63 tahun. Namun yang lebih tua siapa? Yang lebih tua siapa kira-kira? Ketika meninggalnya sama-sama umurnya 63 tahun. Tapi yang lebih tua siapa kira-kira? Abu Bakar? Yakin? Yang lebih tua siapa kira-kira? Umurnya ketika meninggal sama-sama 63 tahun. Iya enggak? Cuman kalau dilihat itu siapa yang lebih tua? Ya paling tua aja, enggak masalah paling tua aja. Yang meninggal duluan Rasulullah. Karena Rasulullah ketika meninggal umur 63 tahun, Abu Bakar otomatis umurnya di bawahnya. Di situ. Paham ya? Karena ya enggak? Benar enggak? Nah, kemudian ketika Abu Bakar Siddiq meninggal, umur Umar Khattab juga di bawahnya. Sehingga cuma sama-sama dari umurnya saja. Umur meninggalnya umur 63 tahun. Adapun tuanya lebih duluan yang meninggal. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian di sini barakallahu fikum hafizakumullah, kita lihat di sini. Nah, kata beliau di sini, "Na'am, jadi orang-orang kufar, mereka tidak senang, dari kalangan ahlu kita al-musyrikin tidak senang kalau seandainya diturunkan kepada Rasulullah Al-Qur'an atau ilmu." Naam. "Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha'u min ibadihi bin nubuwwah wa risalah." Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan rahmatnya kepada siapa yang Allah taala kehendaki dari kalangan hamba-hambanya dengan kenabian dan juga ar-risalah, kerasulan. "Wallahu dzul ihsan wal ata'il katsir wal wasi'." Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kebaikan-kebaikan, dan juga zat yang memiliki pemberian yang sangat banyak dan luas. Nam Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sebuah faedah barakallahu fikum. Jadi, rasul yang pertama kali diutus nam untuk penduduk bumi ini siapa? Rasul pertama kali. Adam atau Nuh? Nah, Adam? Bukan rasul. Bukan rasul. Nabi atau rasul? Nabi ya. Pendapat yang sahih barakallahu fikum sebagaimana zahir hadis, yaitu hadis masalah syafaatul uzma, ketika umat berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Musa, nah, ketika giliran sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam, mengatakan, "Ya Nuh, anta awal rasulin ila ahli ard." Wahai Nuh, kamu adalah, engkau adalah apa? Ada rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk bumi ini. Nah, harus ada lafaz apa? Untuk penduduk bumi. Karena kalau enggak ada lafaz untuk penduduk bumi, itu secara mutlak itu enggak benar. Karena malaikat juga rasul. Malaikat juga rasul. Naam, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Ja'ilil malaikati rusulan. Para malaikat juga rasul. Namun rasul apa? Rasul penduduk langit. Paham ya? Naam, sehingga ada istilah apa? Rasulun malaki sama rasulun basyari. Rasulun malaki itu rasul dari kalangan malaikat. Paham ya? Kemudian rasulun malaki dari rasulun basyari dari kalangan manusia. Mau soalnya ya? Jadi pertama kali untuk penduduk bumi, rasul pertama kali adalah Nuh alaihissalam. Karena sebelum Nuh alaihissalam itu manusia semuanya berada dalam satu agama. Paham ya? Melihat Nabi Adam alaihissalam bagaimana ritualnya, ibadahnya, langsung diikuti tauhid. Jadi sebelum Nabi Nuh alaihissalam itu enggak ada kesyirikan. Adanya apa? Kemaksiatan ada, perkara haram ada, tapi untuk kesyirikan enggak ada sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Paham ya? Kemudian mereka berada dalam satu agama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kanan nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia berada dalam satu millah, ummah itu maknanya millah, millatan wahidah, satu agama. Nah, mengikuti nabinya langsung, melihat ini tauhid langsung diikuti, enggak ada perselisihan pertikaian. Nah, setelah banyaknya nah barakallahu fikum keturunan, banyaknya manusia, banyaknya pertikaian perselisihan, akhirnya Allah taala utus Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul. Nah, mulai dari situ apa? Di umat Nabi Nuh alaihissalam, nah, mengagungkan orang-orang saleh, ya kan?
Nam Yahus, Ya'uq, Nasra dan semisalnya. Nam diagungkan kemudian adanya kesyirikan. Nah, Nabi Nuh AS yang berantas tersebut. Yang awal mula memberantas kesyirikan situ. Sebelumnya enggak ada. Tapi perkara maksiat ada. Perkara dosa ada. Cuman kesyirikan tidak ada. Karena mereka berada dalam satu milah agama Tauhid. Nam sebelumnya. Barakallahu fikum. Cukup sekian sudah sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.